Main sudah berada di atas kendali, cukup berbahaya langsung ada cukup berbahaya. Berikut ini hasil pertandingan Grand Final Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Di video kali ini dilengkapi dengan bagan babak final, daftar top skor dan top assist, serta jadwal pertandingan Timnas Indonesia di bulan September mendatang. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Grand Final Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Timnas Indonesia U19 menang adu penalti 1-0 versus Timnas Thailand U19. Alhamdulillah Indonesia juara. Dari hasil pertandingan ini maka, Timnas Indonesia menjadi juara pertama, Thailand juara kedua, Australia juara ketiga dan Malaysia menjadi juara keempat pada perhelatan Piala AFF U19 tahun 2024 ini. Berikut daftar top skor akhir Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Jake Najdowski dengan 5 gol, disusul oleh Pavitran dan James Reven dengan 4 gol, Iqbal Gwijangge, dan Kadek Arel dengan koleksi 3 gol. Berikut daftar top assist akhir Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Kaviatur Rizky dengan 5 assist, kemudian James Reven dengan 3 assist, Doni Tripamungkas dengan 2 assist, Mufli Hidayat, dan Vigo Denis masing-masing 1 assist. Berikut jadwal Timnas Indonesia pada bulan September tahun 2024. Yang pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024, kemudian pada tanggal 10 September tahun 2024 Timnas Indonesia akan menjamu Australia. Berikut jadwal Timnas Indonesia pada bulan September tahun 2024, pada kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah penyisihan Grup F pada tanggal 25 September tahun 2024, Timnas Indonesia versus Maladewa, kemudian pada tanggal 27 September tahun 2024, Timor Leste versus Indonesia, dan pada tanggal 29 September tahun 2024, Indonesia versus Yaman.